Terus kalau kita basic attack. Oke. Okay. Wih, lumayan sakit ya. Wih, gila. Lumayan sakit tuh. Lumayan sakit. Oke. Okay. Bro. Nah, wih. Ultinya sangat-sangat gede ya. Nggak kayak ulti hero-hero lain. Langsung lah, bro. Kita akan ngepul Nahida. Nice. Apakah dengan 10.840 gem, Primo Gems ini kita bisa mendapatkan Nahida? Kita akan lihat sama-sama ya. Mohon 10 kali pull. Oh ya, gue nggak pakai ritual-ritual ya guys ya, karena gue nggak. Langsung aja guys, 10 kali lagi. Ayo Nahida, please, please. B5, aduh. No, siap. Ayo dong, please Nahida. 5 star lah, please. Oh no, 60 pull. Tidak dapat ya. Ini Razer mulu dah, perasaan dah. Menit. Udahlah. Please lah. Apa mungkin pakai ritual kali ya? Biar lebih hoki. Oh! 5 star! Hey guys! Kembali lagi bersama gue di channel Philosophy. Dan seperti biasa guys, karena di Genshin Impact ada banner baru ya. Kalau kita lihat di sini, ada banner baru. Kita akan bermain game ini dan semoga aja gue bisa mendapatkan hero yang ada di banner baru ini yang bernama Loli. Salah. Maksudnya yang bernama Nahida ya. Atau bisa dibilang Loli Dendro. Kalau kalian lihat di sini, gue ada 10.200 Primo Gem dan 3 Interwitted Wish. Semoga aja gue bisa dapat. Dan kalau kita lihat di sini juga, PT gue udah 10 ya. Kalau nggak salah gue inget-inget kemarin. Tunggu sebentar ya, gue lihat dulu. Ada sekitar 5 tambah 5, 10 tambah 1. Ada 11 PT gue ya. Jadi semoga aja guys, gue itu bisa dapat early 5 star dengan menggunakan 10.000 Primo Gem ini. Sebenarnya nggak seberapa sih 10.000 itu ya. Karena bisa dibilang sedikit lah, kita nggak nyampe hard PT. Tapi ya semoga aja bisa dapat. Jadi langsung aja guys, kita akan collect dulu. Kita akan redeem dulu guys. Ada ya di mail itu ada dapat Primo Gem gratis kalau kalian update. Jadi jangan lupa. Ambil dulu, Bros. Nice sekali, dapat 600 Primo Gem di sini. Terus kita akan langsung test run. Seperti biasa, guys, setiap test run kalian bisa dapat 20 Primo Gem. Jangan lupa. Ya dong, kita tes dulu dong. Karakter Nahida gimana, kitnya, terus skill-skillnya juga gimana, talentanya gimana. Kita tuh harus tahu dulu, guys, sebelum kita ngepul sesuatu. Kita harus ketahui dulu kekuatannya itu di mana. Oh ya, by the way, gue main di HP nih, jadi kalau agak nge-lag mau dimaafkan ya. Langsung aja lah. Oh ya, setau gue ini basic attack-nya imut banget guys. Kawaii des nih. Oke, okay. Jadi kalau kita tahan guys skill-skillnya nih, kita bisa kayak buat kamera gitu. Nah, very cool. Terus kalau kita basic attack. Oke, okay. Wih, lumayan sakit ya. Wih, gila. Lumayan sakit tuh. Main sakit, oke. Okay. Tuh, kayak biasa guys, ya tahan dulu. Aduh, ini ngelek-ngelek bro. Nah, wih, ultinya sangat-sangat gede ya. Nggak kayak ulti hero-hero lain. Nah, kita coba combo-combo ini guys. Biar kayak orang keren nih, kayak orang pro, padahal kagak. Nggak pakai Xiang Ling di sini. Nah, terus ini aja nih. Asal-asal mencet aja, asal-asal mencet. Nah, terus Barbara, ulti. Nah, gue nggak tahu tuh ngapain tuh. Weh. Udah ada lagi ultinya. Oh, kalau kita press biasa guys, dia bakal memutar dirinya sendiri ya, si Nahida ya. Nih gua kasih tunjuk nih. Tuh kayak gitu tuh. Dan cooldownnya lebih cepat. Alright. Kita pakai Xiang Ling. Nah, ini asal sama siapa aja guys, kalau main Genshin Impact sebenarnya. Kita wah, bisa kenapa tuh? Nah, udah kayak gini. Nih Barbara. Terus Nahida ulti lagi. Ultinya lama banget, bro. Gila, ulti Nahida sih lama banget kok. Nah, langsung aja ini pecat lagi. Pecat-pecat aja guys kalau main Genshin Impact, yang penting ya. Nah, tuh. Mana lagi ya musuhnya? Ya, segini doang musuhnya. Wih. Ultinya ada lagi, guys. Oke, langsung aja pakai ulti di Barbara nih. Mana damage-nya, bro? Nggak ada damage, bu. Karena Barbara nge-heal ya, guys ya. Nah, tuh. Wih, gila. Gila, OP banget guys Nahida ini. Coba kita lihat dulu ya, setnya seperti apa ya. Nahida sih OP sih, Nahida. Oke, kita lihat dulu. Dia pakai artefaknya apa nih? Deput Memories, 15% sama, dapat 4 deput ya. Terus, match IP-nya segini, attack-nya 1000. EM-nya 876 ya. Alright. Oke. Mungkin bisa kita tiru nanti ya.
Oke, kita keluar dulu karena udah dapat primo game. Sangat lumayan ya. OP lumayan OP sih Nahida ini menurut gue guys. Damage-nya sakit, terus dia bisa jadi dendro application yang sangat bagus ya. Terutama karena tim dendro itu di Genshin Impact sedikit ya, baru ada siapa aja tuh. Taiknari, terus Kolei sama Dendro Traveler. Jadi Nahida ini bisa menjadi tim comp kalian guys untuk dendro application. Dan secara damage biasa juga menurut gue lumayan sakit itu. Kalau banyak ya orangnya ya. Oke, sekarang guys, langsung aja lah kita coba test run lagi karena test run Yoimiya di sini ya. Sabar. Wah, nge-lag guys. Nah, ada Yoimiya di sini. Ini dapat 20 primo juga guys, lumayan gitu. Kenapa kagak gitu kan? Cepetan aja lah kalau Yoimiya ini gue kurang suka sih. Entah kenapa ya. Gue lebih suka Hu Tao kalau Dendro lagi. Kalau Pyro, entah kenapa gue kurang suka Yoimiya. Ada yang suka Yoimiya, ada yang kagak gitu. Gue bagian yang kagak ya. Karena entah kenapa kitnya nggak berasa di gue sih. Damage-nya gue juga tuh kurang sakit guys damage-nya. Dibandingkan sama sama siapa namanya? Sama si itu tuh. Si Hu Tao. Lebih sakit Hu Tao. Jadi kita ambil yang sakit-sakit aja ya. Bahkan sama Xiang Ling, gue lebih suka Xiang Ling. Ampun-ampun. Para simper Yoimiya, ampun ya. Ini hanya pendapat pribadi saya yang so tahu. jangan serang saya, please. Nanti pada bilang, bang, lu suka Yoimiya. Lu jangan gitu sama Yoimiya gue. Ya, bercanda ah. Kamu jangan berperan apa. Wih, ini sakit juga. Itu kayak Xiang Ling deh, sakit dah. Udah ya. Oke. Aduh, ada ginian lagi kan. Ribet. Ini hancurinnya pakai ini ya. Jangan lupa pakai elemental. Nah, nice. Oke. Ini kita basic aja nih, guys. Nice. Nah, udah gitu doang sih sebenarnya pakai Yoimiya. Makanya gue bilang kurang seru ya. Damage-nya kayak kurang gitu loh. Ampun. Ntar gue diomelin para simper Yoimiya, guys. Enggak. Bercanda kok. Bercanda. Ya udah, guys. Karena sudah kita udah test run, kita udah ambil Primo Gems di mail ya. Jadi langsung aja lah kita ke topik utama. Kita ke main part, kita ke main dish. Ini lama juga ya. Ini karena main di HP. Maklumin aja lah. Yuk, cepetan dong. Loadingnya lama, sumpah. Nah, udah. Kita duduk dulu seperti biasa agar cantik. Nice. Lalu kita ambil dulu Primo Gems yang tadi. Lumayan dapat 40, guys. Every Primo Gems is count ya. Setiap Primo Gems itu dihitung. Oke, ini kita pilih dulu. Kita pilihnya, gue lebih suka Thundering Pulse sih. Karena kata orang lebih bagus Thundering ya. Entah kenapa, ya udahlah. Langsung lah bro. Kita akan nge-pull Nahida di 3 pull dulu ya kita ya. Kita pull sekali-sekali dulu, siapa tahu dapet gitu kan kalau hoki. Oke, dapetnya biru, jelek. Skip. Terus shadow apa lagi itu. Gak dipakai senjata ampas. Ini lagi nih biru lagi. Gak apa-apa. Nah. Oke. Okay. Nice. Apakah dengan 10.840 gem, Primo Gems ini kita bisa mendapatkan Nahida? Kita akan lihat sama-sama ya. Mohon 10 kali pull. Oh ya, gua enggak pakai ritual-ritual ya guys ya karena gua enggak gitu percaya gitu sama ritual-ritual ya. Kayak enggak begitu peduli sebenarnya. Oke, dapatnya B5 ya. B5 lagi B4. Aduh, Noel. Noel gue C6 loh. Kalian mau lihat gak guys nih? Kalian lihat dulu ya Noel gue C6 ya. Gak peduli bang. Nih, kalian lihat dulu guys ini. Keren banget sumpah. Nah, C6 bayangin. C6 Noel bisa jadi DPS ya. Sebenernya gue lebih suka konstelasinya si Bennett ya. Karena ada Bennett di sini setahu gue. Sabar, mana tuh. Semoga ya bisa dapat Bennett juga nih di sini nih. Razor janganlah, gue gak pakai Razor. Razor gue juga ada C6 seinget gue. Langsung aja guys. 10 kali lagi. Ayo Nahida, please. B5, aduh. No, siapa yang dapat Bennett? Ya dapat Trust buat Yoimiya dong. Aduh gimana guys, udah 30 ya. Iya, kan dia 2 kali 20 sama PT gue 10, jadi 30 pull ya. Aduh, please dong early 5 star dong, please. Please dong. Ayo dong. Please, ayo dong. Early 5 star, please. Ayo cross finger guys. Let's go. No! 4 star. Dapat apa lagi nih? Bennett dong, please.
Dapat Bennett napa Forster-nya? Nah, aduh Razer dapetnya dong. Wah, suram sih ini sih. PT 40 ya guys ya. Aduh, gua kurang yakin sih bisa dapet sih sebenarnya sih. Pesimis gua nih. Yang penting 5 star lah. Aduh, 50 pull. Enggak dapat juga. No. Please. Ya ampun, stringless. Oke, stringless enggak apa-apa lah. Stringless lumayan bagus, guys. Stringless bisa dipakai sama siapa aja ya. Si Fenty gua juga pakai stringless jadi enggak apa-apa. Udah 50 pull guys, sisa 4000 primo game. Gua enggak yakin bisa dapat dong. Ayo dong, please. Nahida. 5 star lah at least. Oh no, 60 pull. Tidak dapat ya. Ini Razer mulu dah, perasaan dah. Kayaknya gue enak banget nih kalau lihat bocah singa satu ini nih. Ayo, pulang lagi. Aduh, suram. Aduh, 2800. Ini ngumpulin sebulan loh. Primo game ngumpulin sebulan. Habis dalam 10 menit. Udahlah, please lah. Apa mungkin pakai ritual kali ya, biar lebih hoki. Oh, 5 star! Oke. The bell. Pertanda buruk. Gak apa-apa. Apakah dapat? Dapat Nahida, please. Please Nahida. Atau sebenarnya negara Nahida gak apa-apa sih. Karena gue bakal ngepul si itu siapa? Hutau. Udah lu kebanyakan ngomong bang, mending langsung pecat aja. Iya. Langsung aja. Oke, Nahida. Oke, dapetnya siap tutor pets. Gak guna. Kyra the short. Gak guna. Aduh, please dong. Nah, jadi deg-degan sendiri gue. Yuk, please. Oke, slingshot nggak guna. Aduh, pencet gak nih guys? Pencet nggak? Oke, pencet. Oke, slingshot lagi ya. Udah keberapa ini? Gue nggak tahu, gue nggak hitungin. Dan, aduh, masih belum. Sedikit lagi, masih belum. Mungkin satu lagi. Dan oke, masih belum. Mungkin satu kali lagi. Aduh, please dong. Nahida! Oh, Nahida, let's go! Let's go, langsung dapet dong. Gue 50-50 loh. Gue 50-50. Red off. Wow! Let's go! Nahida, Yoimiya, you sucks. Oke, maaf para simper Yoimiya bercanda. Let's go, guys! Gila, gue gak nyangka sih bisa dapet sih sejujurnya ya. Oh my goodness. Oh my lord. Dapat Bocchi Loli, Dendro. Let's go. Kita ganti siapa ya? Jangan ganti Raiden, gue suka Raiden soalnya. Ini ganti orang tua aja guys. Si Osumantus Wine. Nice. Dapat Nahida ya. 50-50 loh, red off loh. Oh my god. Kawaii des. Charge attack-nya. Boom. Charge attack-nya buat kotak ya ternyata ya. Kubus maksudnya. Wih. Gimana guys rumus kubus? R kali R ya. R pangkat 3. Terus kalian bisa pencet lensa juga di sini. Wow, keren. Oke. Sangat-sangat keren ya. Dan gue, kayaknya gue udah ada artefak buat Nahida ya. Gue udah ada 4 diput kalau nggak salah. Nih. Ya. Tapi artefaknya jelek-jelek guys. 24% di sini energi recharge loh. Padahal double crit di situ ya. Nah nih, kita dapet ini juga. Terus gue dapet ini Elemental Mastery kalau nggak salah. Nah ini dia nih. EM di sini. Di sini juga. Oh enggak. Terus di sini gue ada yang Dendro juga nih, singkat gue. Nah. Tapi gue belum update, belum gue upgrade-upgradein ya. Karena gue nggak tahu substatnya cari apa sih sebenarnya. Oh, dapet yang crit rate gue ini. Oh boleh nih. Boleh lah. Mantap dong. Mantep ya. Oke, senjatanya kalau nggak salah kita pakai duit seat. Bar, gue ada double duit seats. Untungnya gue agak refine ya. Untung aja sih. Very lucky gue ini. Nah, gue ada satu nih kalau nggak salah. Mapamir, bukan ya? Yang mana tuh? Oh ini nih duit seat. Nice sih. Gila, dengan begini build Nahida kita sudah set up untuk war ya. Talentanya level 1 maksudnya. Level 1 Nahida. Oke lah. Mungkin itu aja guys untuk videonya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalian lihatlah muka anak kecil yang polos dan tanpa berdosa ini. Lu siapa sih lu? Sana lah lu ganggu pemandangan. Sana pergi. Nah,
kalian lihatlah muka anak kecil yang tanpa dosa ini. Masa kalian kagak mau subscribe sih guys di YouTube gua? Kita udah habisin 9.000 loh, 9.000 primo game lebih kali. Nah, ya udahlah, itu aja untuk videonya. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And we meet again in the next video. Dadah.